Gathan Saleh, GS, selaku terduga pelaku penembakan terhadap terduga korban Muhammad Andika Mowardi ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Tajur Bogor Selatan Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan pihaknya menangkap GS saat berada di sebuah showroom mobil. Selanjutnya penyidikan Polres Metro Jakarta Timur karena terduga pelaku apinya hilang dan pihak keluarga menyaksikan bahwa terakhirnya terduga pelaku tidak dapat dihubungi, namun sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 tidak juga kunjung hadir. Selanjutnya mungkin melakukan penyidikan dan akhirnya penyidik menemukan terduga pelaku berada di sebuah showroom mobil di daerah Tajur Bogor Selatan. Akhirnya penyidik bekerjasama dengan ketua Polres setempat untuk melakukan penggeledahan di showroom mobil tersebut dan dapatkan ternyata terduga pelaku berada di showroom mobil tersebut. Selanjutnya penyidik menemukan surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah pembawa. Dengan surat perintah pembawa itu terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Sampai saat ini memang ada sedikit kendala juga karena setelah perintah pembawa terduga pelaku dari jam 9 menjadi berangkat dari pukul 9 sampai sore hari sampai sore baru juga pelaku mau diperiksa karena dia dulu pengacaranya. Jadi mulai dipukul jam 16.00 kemari pada sore mulai melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku sebagai saksi karena dari saksi dulu kalau nanti dilakukan gelar perkara atau ada bebas terduga maka untuk selanjutnya apakah tersangka terduga pelaku ini akan dinaikkan status sebagai tersangka dan akan dilakukan tindakan hukum lain berupa penangkapan dan penahanan. Itu masyarakat kami masuk pemeriksaan dan ahli naik ke bukti mengatakan bahwa senjata yang digunakan juga merupakan senjata api dengan kalibir 7.65 mm dan jenis senjata yang digunakan kalau dari ahli menyatakan ada tiga jenis senjata kalau pemeriksaan selongsong dan peluru yang ada dan juga jenis senjata yang dapat digunakan perkiraan digunakan oleh terduga pelaku jenis jenis pistol PDA, jenis Glock dan mereka. Jenis untuk senjata yang digunakan, senjata yang digunakan oleh terduga pelaku saat ini belum ditemukan oleh penyidik karena ini yang dibawa oleh terduga pelaku bahwa senjata tersebut telah dibuang di Sungai Ciliwung. Namun tidak akan merasa puas dengan hal ini yang dibangun dan terduga pelaku akan merasa dengan kita dari penyelidikan di suami tersebut. Untuk pasal yang disertakan itu pasal 38 junto pasal 3 terkait dengan pencemaran lingkungan dan atau pasal 1 ayat 1 12 tahun 1951 dan darurat terkait membawa memiliki senjata tajam tanpa ini ubahan